Ayo kita belajar mengenal alat-alat berat dan fungsinya. Trenser. Trenser merupakan alat yang tepat untuk menggali parit, saluran, atau lubang panjang dan sempit lainnya guna keperluan seperti pipa dan kabel bawah tanah. Alat berat ampuh ini dilengkapi dengan rantai logam berat yang terbuat dari baja kuat yang berguna untuk memotong, merobek hal-hal seperti tanah, akar, dan batu kecil hingga sedang. Compactor. Sama seperti penggilas aspal, alat berat ini memiliki banyak nama, yaitu roller, tamping roller, tandem roller, compactor, dan lainnya. Fungsinya ialah untuk menekan aspal, tanah, dan material mudah lepas lainnya agar tetap di posisi. Sering kita bisa menemukan di jalan raya ada dua jenis roller, yaitu roller halus atau smooth roller dan flat foot roller. Long reach excavator. Jenis alat ini sangat efektif jika digunakan untuk pekerjaan penggalian dalam jarak yang cukup dalam. Alat ini juga sering digunakan di sekitaran air, karena itulah cairan hidrolik pada alat ini harus didesain agar terhindar dari kebocoran. Hal ini sangatlah penting berkaitan dengan dampak lingkungan. Ekskavator ini dapat digunakan untuk proses penghancuran bangunan yang tinggi. Tandem roller. Tandem roller adalah jenis alat berat yang digunakan dalam konstruksi jalan dan pemadatan permukaan. Tandem roller memiliki dua drum yang berdekatan satu sama lain dan biasanya dapat bergetar untuk membantu dalam proses pemadatan dan peralatan material seperti aspal, tanah, atau bahan konstruksi lainnya. Case IH Tiger Wheel Tractor. Alat ini adalah salah satu lini traktor pertanian yang diproduksi oleh perusahaan pertanian dan konstruksi. Alat ini menggunakan roda karet dan dapat mengatasi tugas-tugas seperti pengolahan lahan, pengolahan hutan, pengangkutan, dan banyak lagi. Kualitas dan daya tahan traktor ini membuat menjadi pilihan yang populer di kalangan petani yang menghadapi tugas-tugas pertanian yang menantang.